Halo guys, jangan lupa like, comment, subscribe Paji Channel. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Paji Channel, hari ini saya berada di Kecamatan Sukorame, tepatnya di depan terminal ya. Di sini saya sedang lagi cek ikan bakar yang masih fresh. Dan harganya lumayan. Lebih jelasnya kita langsung ke TKP. Oke. Nah, ini kawan, ini lama sudah saya nggak kesini ya. Di sini ada bapak-bapak yang lagi apa namanya ini, lagi mengulak-ulik, mencutak-cutik. Wah ini mantap iwaknya ini. Ini ikan pelolong ini, bukan ya? Oh iya, ikan pelolong aja. Ini dulu waktu saya ke TKP sana ini mantap sini. Ini apa pagi? Salem. Toge, bubut, salem. Oh. Sama anu bengkol. Masih ngeten iki, Pak? Bengkol ini bubut nang. Oh, bubut iki. Mana aneh sebenarnya ya. Kesempatan di hari Minggu ini saya lagi di Terminal Sukorame depannya ya. Ini berada di depan Terminal Sukorame, jalan arah Kecamatan Sukorame menuju ke timur, yaitu Kecamatan Ujung Jombang, Kampung Jombang. Ini ada penjual ikan bakar ini ya. Ini ikannya fresh banget. Nanti kita tanya-tanya sebentar seputar ikan bakar yang ada di depan Terminal Sukorame Lamongan ini nih. Nah, ini luar biasa. Permisi Bapak. Nggih. Ikan apa Pak yang ini yang dibakar ini? Ikan toge sama salem sama bengkol, tongkol, kerapu juga. Pareng asma sinten Pak? Pak Joko. Asli pundi Pak? Asli Kedung Adem. Asli Kedung Adem Dor, berarti lintasan ini ya. Kayak seperti ini jualnya itu bijian atau gimana Pak? Bijian. Bijian. Tergantung besar kecilnya ikan. Bisa dijelaskan Pak bijiannya biar orang-orang tahu kalau melihat oh iwak iki regane iki pini lah. Ada yang 4.000, ada yang 3.000, oh, ada yang berarti Pak ya. Ada yang 25.000 juga ada. Itu 4.000 itu sudah dibakar Pak ya? Sudah. Sudah ada dibakar. Yang 10.000 juga ada. Macam-macam. Kalau yang 10 ya, biasanya yang 10.000 yang mana Pak? Yang 10.000 yang kayak gini. Oh kan besar itu. Iya. Senangnya mak-mak. Senangnya toge namanya. Toge Pak. Kalau yang ini Pak, yang seperti kayak daging masih entah ini ikan apa ya? Yang ini, ya. Ini ikan pari. Oh, ikan pari. Ikan pari. Ikan pari kalau orang-orang itu. Oh, ikan pari ini senangnya emak-emak ini. 2.500 cm. 2.500 Pak. Iya. Wah, ini teman-teman untuk sahabat Andika TV yang ada di seputar Sukorame dan sekitarnya jika melintas di Sukorame Lamongan, monggo mampir. Ini berarti 2.500 paling murah Pak ya? Paling murah. Pres Mas ini. Pres. Iya. Ini biasanya diambil dari mana, Pak? Dari Palang Tuban. Oh, dari Palang Tuban. Kalau Palang Tuban itu pasti pres, insya Allah enggak ada apa ya, yang bau-bau yang apa gitu enggak ada. Oh, masih fresh gitu ya langsung ya. Ini jualnya ini tiap hari atau khusus hari Minggu, Pak? Tiap hari. Tiap hari ya. Berarti teman-teman ini kalau ke sini itu istilahnya jawane ojo sampai kecelik, tiap hari. Biasanya bukanya jam berapa, Pak? Jam 6 sampai jam berapa? Biasanya setengah 7, kalau jam 8 itu sudah matang ya. Oh, sudah siap ya. Sudah siap. Jadi gua sampai jam 11. Jam 11 siang. Ya, ini sudah dikeringkan atau dibakar ya. Nanti tinggal masak ulang kembali. Tinggal kemauan kita masing-masing. Tapi ini sudah dimakan Pak di ini ya? Apa? Langsung dimakan bisa Pak ya? Yang ini bisa langsung. Oh, sudah kering langsung sudah dimakan. Murah dari 2.500 sampai 10.000 lho. Ini murah sekali. Ditimbang lia-liane ini berarti ngene Pak Jiat.
perbandingannya toko tempe, margane padha karo tempe kan. Iya, betul. Kita bisa makan daging. Sangat enak taminya. Meskipun jauh dari laut, tapi kita masih bisa menikmati rasanya kan laut gitu loh. Ini menerima pesannya ada di sini atau bisa lewat HP juga, Pak? Bisa, bisa. Bisa disebutkan nomor HP-nya, Pak? Barangkali ada teman-teman yang minat di seputar Sukorame. HP-nya kurang hafal ini. Bukan apa? Oke. Langsung jujur saja, Dur. Ini jalan saya terminal Sukorame lah, ini depan terminal. Ini mobil-mobil dari Jombang. Ini menuju arah ke Sumatera, lurus ke kanan itu arah ke Modom dulu. Nah, Modom dulu Lamongan orang. Nah, ini teman-teman, ini depannya itu adalah terminal Sukorame yang penuh kenangan. Maaf sekali untuk teman-teman yang melintas di sini, jangan sambat ya karena jalan lagi direnovasi, mulai dari perbatasan Kedung Adem Bojonegoro sampai ke Tingan sana. Masuk wilayah Kabupaten. Nah, ini masih proses yang di depan sana masih dicor. Jadi santai saja ya. Sebagian juga ada yang antri. Nah, ini Pak Guru Pak Ter ini. Iya, nyambung loh, Kak. Ora diangkat itu. Enggak diangkat di bel. Ini langsung duduk saja di depan terminal. Sukorame, ikannya murah, segar, wes siap untuk dibuat sarapan maupun makan makanan. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum. Gimana mas? Gimana pak? Oh, jadi ini HP-nya. Ini maaf teman-teman, sebentar ya pak. Saya jelaskan dulu. Ini teman-teman untuk mau supaya tidak kecelek jawabannya ya, atau pesen secara online ini bisa lewati nomor HP-nya bapak. Ini berapa pak? 081 081 35 35 74 74 224 224 366 366. Atas nama bapak ini Pak Joko. Pak Joko ini asli Kedung Adem. Mantap sekali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing masjidnya main ngumpul nggih to pak sing masjidnya sing menarane ngumpul niku nggih pas setane iki kula sok ora nang mriko ya pak. Biasanya ini konten putih. Beli sapa jenenge? Oh, yang beli jos niku. Sebelah ini. Sebelah ini kan masjid niku. Rencang kulong-kulong iki ada rencang sempat ngumpul niku. Wong sing pamane sopo? Iya, Mbah. Mantan endi? Langsung di TikTok. Oke, Pak. Semoga sukses selalu. Oke, cukup sekian dulu ya di liputan kami di Pak Ji Channel. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan bagi yang mau beli atau minat bisa menghubungi telepon yang tadi saya tulis. Oke, Pak Ji Channel, mantap.